Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi di channel Cak Sul, guys. Oke, kali ini saya mau membagikan tutorial cara mengatasi tidak bisa nonton YouTube karena ada updatean terbaru. Jika kita tekan update, jika kita tekan update di Play Store ini adalah versi terbaru. Ini karena mungkin OS-nya yang sudah jadul dan secara tidak langsung pihak Google menyarankan kita untuk ganti handphone, guys. Oke. Kita bisa mengakalinya dengan cara kita masuk ke pengaturan. Oke, kita lihat dulu, ini adalah 4.2.2 masih Android Jelly Bean, guys. Oke, masih Android jadul. Oke, gimana caranya? Oke, kita masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari manager aplikasi. Oke, di sini kalian pilih cari yang semua, guys. Oke, di sini kalian cari Google Play Store. Oke, kalian pilih paksa berhenti, kemudian kalian cari layanan Google Play. Nah, yang ini, guys. Kemudian kalian paksa berhenti juga. Dan yang terakhir kita menuju ke YouTube-nya, guys. Kita cari aplikasi YouTube. Oke. Nah, ini kalian hapus data tanpa paksa berhenti, guys. Oke. Kemudian kita tekan kembali. Langsung kita akan coba buka aplikasi YouTube-nya. Semoga aja berhasil. Oke, itu tadi adalah caranya, guys. Kita berdoa dulu, semoga berhasil. Oke, mohon bersabar. Ini adalah ujian. Oke, ini sudah masuk. Oke, sebentar lagi, guys. Kita lihat apakah bisa. Oke, ternyata bisa kita buka. Oke, kita akan coba putar satu video. Oke. Oke, kita coba putar video ini, guys. Oke, apakah bisa? Oke, ternyata bisa, guys. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.